coba dulu takutnya nggak naik ya. Bang! Bang! Apa gitu? Rame-rame. Halo, selamat datang di YouTube channel Selat Sunda 766HI. Hari ini saya melaporkan di Dermaga 3 Pelabuhan Merak. Di depan kita ini sudah ada kapal ALS Elvina milik PT Aman Lintas Samudra. Sekarang lagi olah gerak masuk ke Dermaga 3 ya guys. Dan saat ini cuacanya sangat mendukung ya, sangat cerah. Buat teman-teman yang mau menyeberang, saat ini kondisi cuacanya sangat bagus. Dan di sini ada antrian truk ya yang akan menunggu naik kapal. Agak lumayan rame nih yang mau naik kapal ya guys, udah mulai numpuk. Soalnya kapal ini kapal tingginya 4,6. Banyak kendaraan-kendaraan yang lumayan tingginya lebih dari 4 meter ya. Jadi kita akan lihat bongkarannya dulu. Ini banyak bongkaran juga dari Sumatera ya. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat yang nonton dan selalu dimudahkan rezekinya, amin. Oke guys, sekarang kapal sudah mulai buka-buka ramdor ya. Nanti kita pantau nih guys, ada kendaraan apa aja dari dalam kapal Elvina nih. Sekarang ini udah banyak nih mobil-mobil tinggi yang akan naik ke kapal ya. Tapi busnya belum terpantau nih guys. Bus belum terpantau, tapi nggak tahu nanti ya. Pada saat proses muat mungkin nanti banyak bus ya. Untuk kondisi lapangannya di Pelabuhan Merak lancar ya. Untuk penumpangnya ramai tuh guys ya, dari mana? Gangway. Kondisi penumpang ramai. Ini belum sempurna nih ya, ramdornya belum sempurna turun. Ada mobil Duta Trans. Dan di belakang ini ada Majid ya, yang lagi ngopi. Jet, lagi kerja ya? Lagi kerja berarti nggak lagi ngonten ya? Kerja dulu guys. Kerja dulu ya, iyalah kerja dulu. Kerjanya udah tuntas baru ngonten. Jangan sampai konten kreator mengganggu pekerjaan kita. Oke, itu Jet, ada surat jalan dari kapal. Itu namanya surat jalan. Oke, sudah dibongkar nih guys, proses pembongkarannya sudah mulai dimulai ya. Dan di sini ada proyek pengecoran ya. Nanti Dermaga 3 ini akan dicor semuanya guys, tapi pelan-pelan ya. Agar dermaga pelabuhan tidak Dermaga 3 tidak ditutup, masih bisa operasi, jadi ngecornya pinggir-pinggir dulu. Ini ada mobil tangki minyak goreng nih guys, di moli biasanya dibawa mobil ini. Didominasi dengan truk ya guys untuk bongkaran, karena emang truk ekspedisi paling banyak guys. Ini ada aspal juga. Aspal Retona. Tapi kosong ya. Habis ngirim. Bongkaran masih berlanjut ya guys. Dan semoga teman-teman yang nonton juga selalu diberikan keselamatan ya, yang sedang di perjalanan. Selamat pagi Bus. Bapak, pagi. Sehat. Nih muatannya rame nih, muatannya nih. Aman lah, selagi ada bapak mah ya kan, diamankan terus. Penting aman. Aman ya. Tiket diambil di mana Pak? Tiket. Nanti ya. Oke. Siap. Pantau terus nih. Ini ada orang dari ALS nih. Pantau nih bang. Oh ini lagi bikin konten bang. Konten YouTube. Tahu udah tahu nama YouTube-nya bang? Tahu nama YouTube-nya? Apa tuh namanya?
namanya Selat Sunda 766 HI. Juga saya nonton. Oh, sih. Ini oke. Okay. Subrek. Subrek. Rame bisnya Bang dalam, Bang? Empat ya. Oke, ini ada bis nih, guys. Sudah dikeluarkan bis Damri. Ini dari kantin ya, Bang ya? Oke. Okay. Wow. Bis Damri. Oh, bawa angkutan jamaah nih. Bawa angkutan jamaah ya. Jamaah haji. Jadi dia dari Sumatera kosong. Ini mau jemput jemaah haji ya. Berarti di bandara nih biasanya. Ya, nanti Bang. Berarti udah satu yang turun bisnya, berarti tiga lagi ya. Karena kondisi cuacanya lancar. Lancar ya? Alhamdulillah. Kerjaan lancar enggak? Alhamdulillah. Konten lancar? Alhamdulillah. Lancar terus. Jadi teman-teman jangan lupa juga nih subscribe channel YouTube-nya Majid Vlog. Terima kasih. Iya, mungkin udah banyak yang tahu juga nih. Kleren deh, kleren. Kleren katanya tuh. Kendaraan dari Sumatera informasinya full ya guys. Full. Ini ada bis apa lagi nih? Kayaknya bis San. San. Baru nih bis San nih. Hah? Mobil baru dari San nih, Bang. Mobil baru? Iya. Baru lihat kali. Iya. Ini juga kapal baru lihat gua. Ini katanya kata Majid baru katanya guys. Kalau saya baru lihat. Tinggi dia ada air suspensinya. Oke, saya ngasih ini dulu nih. Tiket. Jet, kasihin tiket gue, Jet. Temokin. Majid, jadi anak buah saya dulu, guys. Ada termoking. Itu yang putih. Iya. Itu si Roni lagi ngambilin. Itu ada Putra Raplesia. Sewanya full nih. Dari Sumatera. Wush, gasruk dikit guys. Gasruk dikit. Berarti bisnya baru 3. Ada 4, satu lagi yang belum keluar. Tahu bis apa ya. Kayaknya ada trailer tuh guys yang mau keluar ya, kayaknya sih. Masuk oli. Oh, mau masukin oli dulu guys. Kapalnya mau ngirim oli. Paye, merdeka. Noel pengen masuk kamera aja nih. Udah Jit, aman. Mau ngirim oli dulu mobilnya nih guys. Dari PT Sadikun LPG. Oke guys, 3 lagi ya untuk muatan yang akan bongkar ya guys. Ada PT Karya Transportasi Abadi. Ada si Raja Gasruk nih. Ada Raja Gasruk dari Karawang, platnya T ya. Gasruk. Oh, nggak gasruk dia, aman guys. Model terbaru nih, berarti baknya tinggi ya.
seperti inilah suasana bongkaran ya di pagi hari, guys. Ceper nih kondisinya nih, guys. Ada tambahan bempernya ya. Nanti yang rame mau naik ada alat berat, guys, rame ya. Oh, kirain 3 lagi, masih banyak, guys. Tinggal berapa persen ya? Mungkin 20%an nih. Ini terakhir ya. Langsung dimuat. Oke, guys. Sudah dimuat, guys. Keren-keren nih, guys. Proses pemuatan berjalan dengan lancar, guys, kalau muat, kalau cuacanya bagus. Ini ada Arma City. Ini berat ini, guys, bawa apa ya? Lagi nunggu mobil ini, mobil apa namanya? Mobil oli yang akan keluar, guys. Ini mobil olinya nih. Jadi biar nggak nanti kejepit dalam kapal ya. Sadikun, agen dia ya. Tapi bawa oli juga ya. Banyak yang masuk. Plat BD ya. Tinggi ini. Tadi ya? Tadi, Bang? Bawa es krim ya, guys. Truknya boys nih. Oke, udah dikirim, guys, mobilnya, guys. Boys dari Jepara, Latka ya. Mobil Padang, guys. Rombongan mobil Padang tinggi-tinggi nih mobilnya, guys. Jadi harus coba dulu, takutnya nggak naik ya. Wah, gasruk. Bempernya ceper. Bempernya ceper. Aman ya, tingginya aman, guys. Ini disusul nih sama si Raja Gasruk.
sama belakangnya ada si Legowo, guys. Wah, mobil baru ya. Dari Ayla, Ayla terbaru. Oh, gasru. Apa, Jit? Kemana hungkul, Bang Daniel? Apa tuh artinya? Kemana aja. Oh, kemana aja, kemana hungkul. Ya kemana-mana, dia tetap di hatimu lah. Yoi, kamera tuh. Oke, dikirim trailer-trailernya nih sama Alburato, guys. Ini ada mobil Padang lagi nih. Dari Legowo. Nah, itu ada kapal Titian Murni lewat, guys. Kapal kecil tapi trompetnya nyaring. Tapi lagi dicoba mobil Jambi itu, mobil Jambi, guys, BH ya. Takutnya mentok ya tingginya, guys. Cuman disusul sama alat berat. Naik mobil, Bang. Bawa Hitachi ya. Mobilnya build up apa? Volvo dijadiin ini ya, step loader. Jarang-jarang ada Volvo tronton ya. Aman tuh mah jauh. Ini disusul trailer dari Komatsu. Gasruk tadi, Bang. Gasruk. Masih disusul ya proses pemuatannya, guys. Ada es balap juga nih, guys, warna biru. Ya. Barang-barang baru semua, guys, yang naik nih. Dari dealernya langsung ke Masu ya. Ini ada yang merona-merona warna biru nih, guys, dari Anugrah ya. Masih menunggu depannya karena belum maju ya. Lagi disusun biar rapi, guys, biar muat banyak. Langsung dikirim lagi, guys, muatannya, guys. Es balap. Itu ada kapal terbesar lewat, guys. Botling 3, guys. Kapal yang masih belum dikalahkan ya besarnya. Bisnya ada nggak, Jit? Bisnya nggak ada? Kosong. Bisnya kosong kayaknya, guys. Ini kapal terbesar dari Botling 3 nih. Belum keluarnya, Bang. Mau keluar langsung, keluar keluar. Abis ini keluar apa ada kapal? Baga 3, oh, ada. Baga 3, Baga 4 gak bisa, belakangnya lagi 4 juta. Bawa jemuran ini. Ada bis, guys, satu, guys. Bis apa namanya ini? Bis generasi Tirta Abadi. Kayaknya Paris Marwis nih, guys. Ini mobil BA ya yang udah naik ya. Ini susun sama step loadernya PT Mas. Ada bis belakangnya nih, ada pariwisata Tanah Ziarah Wali Songo.
Bang, telolet ada enggak, Bang? Basuri, Basuri. Basuri, Basuri. Basuri, Bang, Basuri, Bang. Awas gasruk nih. Awas gasruk nih. Oh, tinggi, tinggi, tinggi dia. Tinggi dia. Aman, guys. Sebanyak alat berat yang mau naik ya. Basuri, Bang, Basuri, Bang. Enggak ada. Enggak ada basurinya, guys. Wah, wow, ini artis nih dari Padang kayaknya nih. Ini artis nih. Ini artis nih yang lewat nih. Nih, artis sabun colek. Di depan gua kalau boleh. Ini artis nih. Ini gini, gini, gini. Bang, Basuri, Bang, Basuri, Bang. Ini ada basurinya ini. Bang. Bang, Basuri, Bang. Apa gitu? Rame rame, bemprek keren guys, diangkat lo. Sabar terus terus, lu ngeliat depannya tuh macet. Nih stikernya banyak banget nih, ya git. Keren bemprek guys. Dream Theater, platnya BA Padang ya. Emang kalau mobil Padang udah nggak aneh lagi ya. Pokoknya kalau mobil-mobil Minang udah nggak aneh ya. Udah nggak aneh pokoknya. Jadi kayaknya ikut kontes kayaknya kemarin. Jadi gue pernah ke Padang, ke Bukit Tinggi. Itu mobil-mobil lokalannya aja, dump truck-nya aja. Keren-keren. Besok kita otw ke Sumatera guys. Sama Bang Daniel. Tapi kan yang punya kapal orang Minang juga katanya. Orang Minang. Iya. Yang punya kapal orang Minang, guys. Gua enggak berani kalau sendiri itu kan. Aku diculik. Beraninya sama janda ya. Kalau sama janda berani Majid, guys. Tapi kalau sama perawan enggak berani dia. Masih di kosong kapal masih 70-60% ya. Muatan juga masih banyak nih. Beginilah kalau kapal tinggi keuntungannya ya. Banyak muatannya. Ini masih menunggu dari proses muatannya. Muatan masih banyak, tenang aja guys. Tinggi gak? Masih dilanjut ya dari mobil Hitachi nih. Dari Mas, dari PT Mas juga nih. Muatannya lumayan tinggi nih, Bang ya. 4,5. Nyangkut guys, soalnya guys. Oh, ngepres. Tapi aman guys. Oke nih, kayaknya ada bis nih terakhir guys. Ada bis apa nih, warna hijau nih. Bis Sumatera Raya Trans guys, nanti kita pantau nih guys. Masih truk dulu yang dinaikin nih. Kapal juga udah mau penuh guys kayaknya nih. Tinggal beberapa persen lagi nih.
masih dimuat guys. Oh, sebelahnya ada Elisa guys. Ada kakaknya ya? Kakaknya Elvina nih, Elisa. Mau sandar dermaga 4. Oke, masih dimuat ya guys. Oke, bisa ditarik nih. Bis dari Sumatera Raya Trans. OTW-nya OTW Jambi dia. Takut gasruk doang nih, ceper soalnya ya. Terus. Aman ya. Oke guys, kayaknya videonya sampai di sini dulu nih guys. Oh masih ada guys. Masih ada nih. Soalnya kapal udah mau penuh ya. Terakhir ini guys. Tinggi muatan ini guys. Masih berlanjut ya, kapal udah mau mendekati 90%. Ada termoking lagi nih guys, tapi termokingnya di jaring-jaring ya kacanya ya, biar nggak kena atlet lempar ya. Mobilnya banyak jaring. Masih berlanjut ya di kiri. Ini guys, 4L Medan. Terakhir trailer nih kayaknya nih. Kita muat lagi guys. Iya bener terakhir guys, motor terakhir ya. Oke guys, makasih buat teman-teman yang udah nonton. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan dijauhkan dari mara bahaya ya. Selamat beraya lahir Vina, semoga selamat sampai tujuan. Amin. Saya undur diri. Selamat pagi.